warga terus mengejar SA, warga desa Kalipanggung Ranuyoso. SA yang masih remaja ini tertangkap basah saat mencuri sepeda motor di depan rumah sakit Bayangkara Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya pelaku menjadi tumpahan kemarahan warga hingga babak belur. Polisi yang segera tiba di lokasi langsung menyelamatkan pelaku dan langsung melarikannya ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan intensif. Pelaku mengalami luka serius di bagian kepala setelah terkena hantaman benda tumpul oleh warga. Sejak awal, warga curiga gerak-gerik pelaku. Ya, saya kunci. Helmnya itu kok tinggal di bawah itu lah. Helm kok ada di sore. Nah, pelakunya ini ada di sebelah sepeda saya. Itu saya incer. Oh, di incer. Terus? Langsung ngambil. Terus, kita lihat terus saya. Terus sampai ada di sana. Langsung saya pegang. Jadi, jadi setelah melakukan kejahatan melakukan pencurian sepeda motor diketahui oleh korban diteriaki baru kita lakukan pengejaran dengan masyarakat bersama anggota. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit motor milik korban untuk dijadikan sebagai barang bukti. Halaman rumah sakit pun dipenuhi warga karena penasaran dan geram melihat ulah pelaku. Polisi segera mengamankan pelaku dan langsung memasukkan paksa pelaku ke dalam mobil patroli yang kemudian digelandang ke Mapolres Lumajang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.